Bali United FC bermain memasuki pekan ke-11 Liga 1 2022-2023. Bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Serdadu Tridatu Bali United FC lebih dulu unggul 1-0 dari tim tamunya Persikabo 1973. Gol diciptakan Leonard Tupamahu di menit ke-24 dari kemelut di depan gawang Persikabo 1973 yang dikawal oleh Syahrul Trisna Fadilah. 1-0 untuk keunggulan tuan rumah Bali United FC, skor ini bertahan hingga 2 menit tambahan waktu babak pertama berakhir. Hanya 2 menit berjalan babak kedua, Persikabo 1973 mampu membobol gawang yang dijaga Nadio Argawinata yang menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol yang dicetak gelandang Persikabo asal Jepang Tomoki Wada. Stefano Cugura mengganti Ilajas Pasojevic dan memasukkan Lerby Aliandri. Sebaliknya, Persikabo 1973 malah semakin meningkatkan intensitas serangan. Dan benar saja, Dimas Drajat, kapten tim Persikabo ini, kembali menambah gol menjadi 1-2 untuk Laskar Pajajaran julukan Persikabo 1973, asuhan Jajang Nurjaman. Menang atas big team Bali United FC tak lepas dari perjuangan anak asuhnya dan mempelajari permainan tim lawan sebelum pekan ke-11. Walaupun sempat ketinggalan 1-0 di babak pertama, tapi setelah konsolidasi di dressroom di pertengahan babak dan di awal babak kedua kami langsung bisa membalas, bahkan masuk kemudian unggul, barangkali kerja pemain luar biasa pada malam hari. Sementara pelatih Bali United Stefano Cugura di babak pertama bermain baik, di babak kedua timnya bermain terlalu terbuka hingga kemasukan 2 gol. Ya, babak pertama kita masih main bagus, kita bisa cetak 1 gol, punya berapa peluang buat cetak gol lebih. Jadi mungkin menit-menit terakhir baru yang cetak gol punya peluang di babak pertama. Di babak kedua kita tetap menyerang, terus kita main terlalu terbuka, terus mereka bisa cetak yang 2 gol lawan kita juga menyerang, tapi di babak kedua kita bisa yang cetak gol. Dengan hasil ini, sementara Bali United berada di posisi ke-4, sedangkan Persikabo 1973 berada di posisi ke-7 Liga 1 musim 2022-2023. Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Gianyar, Bali.